Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di City Lampung. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya lagi mau masak tumis kacang panjang dan tempe ini habis goreng ikan asin ya teman-teman. Ini kacang panjangnya, ini habis goreng tempe, dan itu cabenya, bumbunya biasa aja. Ini adalah ikan asin ya teman-teman, jadi habis digoreng. Jadi di sini saya lagi mau gorengnya tempe dulu. Minyaknya kalau dibuang sayang, soalnya habis buat goreng tempe ya, goreng ikan asin gitu teman-teman. Agak hitam sih minyaknya. Jadi kita mau goreng tempe dulu ini ikan asinnya. Kita goreng tempe dulu teman-teman. Ini minyaknya saya buang teman-teman, soalnya hitam. Mau numisnya pakai minyak yang baru. Ini perambangnya kita masukkan dulu. Ini tempenya udah digoreng. Dan ini cabenya. Kita masukkan perambang bawangnya.
dan kita masukkan cabenya. Pokoknya bumbunya berambang bawang cabe itu ya teman-teman, nanti dikasih gula gitu. Tumis-tumis sampai harum. Kita kasih gula sedikit teman-teman. Terus kita masukkan kacangnya. Itu kita tutup. Kita aduk-aduk. Kalau udah mateng tempenya kita masukkan, soalnya tadi udah digoreng teman-teman tempenya, jadi udah mateng, kacangnya udah mateng baru dimasukkan.
sudah matang, kita matikan kompornya dan siap diangkat, teman-teman. Kita masukkan dalam mangkok. Jadi satu mangkok full. Ini tadi satu ikat loh teman-teman kacangnya. Tempenya satu, jadi buahnya satu wajan, satu mangkok. Begitu ya teman-teman cara saya masak tumis kacang dan tahu ini buat menu saya sendiri ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau mencoba monggo silakan. Ini buat menu saya sendiri. Masak sendiri, dimakan sendiri gitu teman-teman. Jadi caranya mudah dan simpel. Jadi beginilah penampakannya. Wow, jadi satu mangkok ini teman-teman, buat stok satu minggu ke depan ya teman-teman. Dimakan sendiri gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu sharing hari ini tumis kacang dan tempe. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan saya minta maaf dan ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya. Oke, sampai sini dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.